14 tahun sampai 20 tahun itu pengalaman yang sangat berharga banget. Selain ada background yang diajarin sama papi untuk bisa mandiri, untuk bisa punya prinsip, tapi aku bisa ngedapetin pelajaran berharga dari teman-teman aku. Dalam arti gini, kita berkumpul gitu ya, kita berkumpul pulang jam 12 malam, jam 1 malam gitu kan. Even gak diizinin sama orang tua, udah berangkat aja. Karena waktu itu kan ngerasa, wah gue udah kerja sendiri, gue udah cari uang sendiri, itu adalah kesalahan fatal aku. Ngerasa punya uang sendiri seenaknya. Salah satu penyesalanku yang ada dalam hidupku adalah buruknya hubunganku dengan papaku. Terlalu sering aku mengecewakan almarhum papa. Jam berapa ini? Hah? Ini sudah subuh. Kenapa baru pulang kamu? Hah? Kemana aja? Poppy baru selesai syuting, makanya baru pulang. Anak kemarin sore sudah berani-beraninya ya bohongin papi. Papi tadi telepon sama saudaranya. Dia bilang, kamu sudah pulang jam 10 malam tadi. Ayo kamu jujur. Kemana aja kamu? Hah? Aduh, Pi. Poppy ini udah gede, udah bisa cari uang sendiri. Lagian juga papi ngapain sih ngurus-ngurusin Poppy? Ya, jadi terserah Poppy dong mau pergi kemana sama siapa. Jaga ya omongan kamu, Poppy. Kamu itu masih anak papi. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, papi juga yang harus bertanggung jawab. Papi itu gak pernah bisa tidur kalau aku gak pulang. Beliau selalu nungguin di ruang tamu depan. Mau tidur, mau apa, pokoknya tiduran di situ di ruang tamu aja sampai anaknya pulang. Ntar dia cuma ngeliatin aku aja waktu awal-awal sih marah-marah. Mau jadi apa kamu anak? Papi capek-capek ngurusin kamu. Semua papi kasih buat kamu. Ternyata kamu ngecewain papi pulang jam segini. Kalau kamu terjadi apa-apa di luar sana, siapa yang harus tanggung jawab? Siapa yang sedih? Siapa yang susah? Orang tua katanya gitu kan. Omongan papi. Enggak, akhirnya aku hiraukan aja. Aku masuk itu separah itu dulu waktu umur 14 tahun ya. Separah itu. Sampai akhirnya setahun berjalan, akhirnya papi kan tetap ngelakuin rutinitas itu ya. Ya akhirnya dia udah kehabisan kata-kata, cuma nungguin di ruang tamu ngeliat aku pulang, diem aja. Tetap nungguin. Itulah hebatnya papi. Tak hanya hubungan dengan orang tuaku saja yang memburuk. Sejak menjadi artis, sekolahku pun mulai berantakan karena sikapku yang seenaknya dan tidak disiplin. Kamu lihat rapot kamu. Barusan papi ambil dari sekolah. Semua nilai kamu itu hancur. Itu hasil karena kamu nekat jadi artis. Papi kan sudah bilang berulang kali, boleh kamu jadi artis, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pendidikan kamu. Kamu itu masih sekolah. Bagaimana orang lain mencap kamu kalau kamu jadi artis yang bodoh? Karena semua mata pelajaran nilainya merah. Ya elah, Pi. Orang yang nilainya bagus aja itu gak akan ngejamin bisa cari duit. Banyak kok di luar sana orang yang udah pintar tapi gak bisa cari duit. Sekarang Poppy kan udah bisa cari duit. Ya udah, orang sekolah juga ujung-ujungnya duit kan. Astagfirullahaladzim, Poppy. Sejak kapan kamu bisa berubah begini? Hah? Ingat kata-kata papi, kamu boleh bangga kalau kamu bisa cari uang sendiri. Tapi ingat, kalau kamu tidak dibekali dengan ilmu yang baik, kamu akan berantakan. Camkan itu. Sebentar ya, gue mau ambil duit dulu. Ya udah ambil yang banyak ya, biar kita bisa happy-happy lagi, oke? Oke. Okay. 5 menit. Oke. Oke. Happy lagi kita. Ternyata benar apa yang dikatakan sama papi aku semuanya, yang enggak aku ikutin berantakan semuanya. Masalah waktu berantakan, sekolah berantakan, pola pikir berantakan, masalah keuangan semuanya berantakan. Gimana udah kelar ngambil duitnya? Ya masa saldo di ATM gue sisa 100 ribu sih? Padahal kan kemarin masih banyak. Serius? Terus lo jadi ngambil duit? Ya, kita gimana dong? Gak jadi party dong. Ya ampun, payah banget. Masa artis gak ada duit? Ya mau gimana lagi, gue juga bingung. Yaudah mau gak mau kita balik ya. Ya kita gak jadi party. Ya udahlah, next aja ya. Yaudah yuk, cups. Yaudah yuk, cups. Thank you.
Poppy, mau kemana kamu? Ini sudah malam. Poppy mau keluar dulu, ada urusan, Pi. Tiap hari kerjaannya keluyuran terus. Malam-malam begini mau pergi lagi. Kamu itu menjadi apa sih? Hah? Mendingan kamu itu belajar. Perbaiki nilai-nilai kamu yang hancur. Aduh, Papi tuh kenapa sih ngomelin Poppy terus? Emangnya nggak capek apa? Gimana Poppy mau betah di rumah kalau Papi ngomelin Poppy terus? Poppy, jangan jadi anak kurang ajar kamu ya. Pi, Papi, Papi kenapa Pi? Pi, kenapa nih Papi? Aku nggak tahu Mi. Pi, bangun Pi. Pi. Ya Allah, Papi. Pi, please Pi bangun Pi. Pi. Satu penyesalanku. Bukannya mencoba menjadi anak yang lebih berbakti pada orang tua, aku justru menggantikan perhatian dan kasih sayangku dengan materi. Makan dulu ya, Pi. Iya, Mi. Poppy kemana ya, Mi? Lagi syuting ya? Iya, Pi. Seharusnya jam segini sudah pulang. Tapi mungkin dia lagi pergi sama teman-temannya. Udah cukup, Mi. Minum, Mi. Ini obatnya diminum ya, Pi. Tadi Poppy yang beli. Papi berharap Poppy ada di sini buat nemenin Papi. Papi kangen sekali sama Poppy. Walaupun kita satu atap, tapi kita tidak lagi berdekatan. Poppy selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Sampai melupakan kita, Mi. Iya, Pi. Mami juga merasakan hal yang sama. Tapi Poppy masih sangat muda, Pi. Jiwanya masih sangat labil. Kita berdua doa saja ya, Pi, supaya Poppy bisa secepatnya berubah. Iya, Mi. Amin. Semua yang aku lakuin semasa hidup aku sampai umur 19 tahun itu isinya cuma kekecewaan aja untuk Papi aku. Gitu. Kayak aku gak pernah ngebahagiain Papi deh. Sampai waktu itu aku gak pernah ngebahagiain Papi. Aku cuma bisa membiayai Papi. Tapi aku gak ada di samping Papi. Karena aku syuting terus untuk nyari uang. Untuk membiayai Papi. Penyesalan aku adalah aku gak ada di samping beliau gitu. Ya aku kemana pada saat beliau sakit. Gitu pada saat okay, aku nyari uang. Setelah pulang nyari uang, aku main sama teman-teman aku. Bukan nengokin Papi. Jadi, kalau mau dijabarin, tidak ada satu kebanggaan yang bisa aku kasih ke Papi. Makanya sekarang tinggal Mami, aku gak akan nyanyiin. 9 Maret 2013 adalah hari tersedih dalam hidup. Aku kehilangan sosok seorang ayah yang aku sayangi. Penyesalan dan kesedihanku semakin mendalam bila aku mengingat betapa seringnya aku mengecewakan beliau di masa hidupnya. Kenapa gak tergerak? Karena aku ngerasa Papi baik-baik aja dan Papi akan sembuh gitu. Mungkin gak baik-baik ya sakit, tapi maksudnya dengan aku membiayai beliau akan sembuh. Dan aku gak ngerasa kalau penyakit Papi itu seberat itu. Dan pada saat Papi udah gak ada, aku baru ngerasa ya Allah ternyata
apa yang aku pikirkan itu semuanya salah. Manusia itu bisa kapan aja diambil. Titik baliknya di situ lagi. Kenapa aku mau hijrah? Aku ngerasa kita sebagai manusia bisa kapanpun harus siap, kapanpun diambil sama Allah. Jadi selagi masih bisa untuk berbuat baik, lakuin apa hal yang positif, lakukanlah gitu. Dulu aku dapat uang gampang banget. Kenapa pas nikah sama kamu jadi susah kayak gini?